Laporan AJK Kesihatan. Lebat betul hujan ni. Baiklah, sampai sini saja. Terima kasih, cikgu. Ya tak yalah, Rantaro. Ya, ada apa, cikgu? Boleh tak kamu tuliskan laporan aktiviti AJK Kesihatan sampai hari ini dan hantarkannya pada cikgu esok? Kena hantar esok ke, cikgu? Cikgu ingat nak masukkannya dalam akhbar sekolah nanti. Baiklah, saya faham, cikgu. Saya nak habiskan laporan ni dulu baru tidur. Banyaknya kerja awak. Berusahalah, ya. Baik, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Baiklah, masa untuk saya tulis laporan yang menarik. Aktiviti menarik sebagai ahli AJK kesihatan, ya. Tak sangka pula dia dipatok oleh ular Abang Igasaki. Dan mangsanya Ninja Dokutake. Rantaro, cepat berikan bantuan sekarang. Kenapa saya yang kena buat pula? Sebab Rantaro awak kan ahli AJK kesihatan. Yelah, tapi awak semua tolong juga, ya. Macam mana nak tolong? Baiklah, mula-mula keluarkan benda dalam mulut tu. Tak, bukanlah. Itu kan untuk keluarkan makanan dari mulut bila tersekat. Minum air garam sambil berada dalam bayang-bayang. Cukup, saya dah kenal ni. Itu untuk orang yang kena strok, ha, apa? Ha, yalah, sedutlah. Sedut? Kita letakkan mulut kita pada tempat dipatuk dan sedutkan racunnya keluar. Tak apa ke kalau macam tu? Saya akan baca caranya dengan lebih lanjut lagi. Mula-mula untuk halang racun dari merebak ke bahagian jantung, sedut dan keluarkan racun tu dari tempat luka berulang kali. Akan tetapi, kalau mulut dan gigi orang yang menyedut racun tu penuh dengan kuman, akan beri kesan yang sebaliknya. Baruklah, mulut dan gigi Shimei memang penuh dengan kuman lah. Saya tak kena patut ular di mana-mana lah. Apa yang awak maksudkan? Sebenarnya saya tengah sembunyi di sebalik semak tu lah. Masa tu saya terpijak benda yang menggelikan. Saya nak panjat pokok tapi terhantuk. Sebenarnya tadi saya terlanggar pokok dan pengsan lah. Apalah? Shinbe, nampaknya dah tak payah sedut lagi. Begitulah. Disebabkan kesilapan kecil kami, maka kami bercadang tak memberitahu kelab kesihatan dan kemudian... Ketika kami merawat Ninja Dokutake yang jatuh dari jambatan. Semua Ninja Dokutake yang jatuh tu sedang dirawat oleh Cikgu Nino dan Cikgu Doi. Mari cepat! Yang ini kan? Macam ada darah keluar. Jadi untuk kes macam ni, kita mestilah lakukan hemostat. Hemostat tau! Maknanya hentikan perdarahan dia. Betul tu. Aiskrim soda. Soda, kita perlukan soda, iaitu aiskrim soda. Macam mana pun nak kena cari soda. Kenapa tiba-tiba nyanyi ni? Abang teringat lagu masa kecil jadi menyanyilah. Tapi sekarang ni cuma tinggal kenangan saja. Alah, apalah. Teringat kisah lama pula. Siapa peduli pasal tu? Cepatlah rawat saya. Ya tak, ya lah.
Langkah pertama untuk hemostat ialah kita mesti tahan tempat lukanya dahulu. Baiklah. Ya. Sakit, sakitlah. Maaf, awak tak apa-apa. Saya sakitlah. Ketika itu, saya telah diterbangkan jauh oleh tumbukannya sehingga lebam. Seterusnya, ketika kami sedang cuba untuk menangkap penjahat... Hei, awak! Tunggu! Dekat sana tu. Yeah. Baik, kita gunakan yang ini. Pagar buluh? Kita cabutkan pagar ni dan dirikan. Dah jadi tangga. Raja Tahun 6 hebat. Rantaro, panjat macam nak lompat, ya? Baik. Bagus tu. Bahaya. Takkanlah awak nak ikat dengan kain pemalut luka. Ahli jawatan kuasa kesihatan menang. Walaupun begitu, kejadian ini boleh dianggap sebagai nasib baik sahaja bagi kami. Ini bukan laporan aktiviti AJK kesihatan. Macam cerita lucu saja. Alamak, dah nak siang ni. Saya kena siapkan cepat. Ini dia, cikgu. Oh, dah siap ke? Terima kasih, ya. Kenapa dengan muka kamu ni? Saya terlebih semangat pula tulis laporan. Saya dah tak tahan. Rantaro! Jangan risaulah, cikgu. Dia cuma tidur saja. Apa? Rantaro tak tidur sepanjang malam sebab nak siapkan laporan tu. Terpaksalah. Kirimaru dan Shinbe, tolong bawakan Rantaro ke klinik dan biarkan dia tidur di dalam sana. Baik. Tak cukup tidur pula. Ahli AJK kesihatan sendiri diusung ke klinik. Apalah mereka ni? AJK kemalangan, kan?